Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Imam Budi Santoso kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Ya pemirsa, mungkin Anda tadi yang kebetulan lewat di Jalan Raya Pati Kudus mungkin ada bingung kenapa di Simpang 5 ada mobil patwal tadi ya. Ya Bu ya. Oke, mungkin Anda jangan mungkin berpikiran kalau di Simpang 5 mungkin ada apa-apa kok ada banyak polisi mungkin ya. Karena di sini pemirsa, saya sudah ada narasumber yang luar biasa dari pihak Polres Pati, dan di sini nanti kita akan membahas mengenai penerimaan anggota Polri tahun 2018. Untuk itu pemirsa, di sini sudah hadir yaitu adalah AKBP Uri Nartanti Isti Widayanti selaku Kapolres Pati. Selamat malam. Selamat malam Mas Imam. Selanjutnya adalah Bribda Ariesta Diba Ardani selaku anggota Satlantas Polres Pati. Selamat malam. Selanjutnya adalah AKP Sumarni S.H. selaku Kabak Sumda Polres Pati. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Ini Ibu selaku Kapolres Polwan pertama di Pati. Betul. Mungkin, saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit sebelum saya masuk ke tema ini Bu. Kira-kira menjadi Kapolres Polwan pertama di Pati ini seperti apa Bu kesannya Bu? Monggo. Menjadi Kapolres pertama di Pati ini yang pasti ini adalah satu amanah. Amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada saya dan merupakan satu tantangan yang harus saya jawab juga. Gitu ya. Saya harus mampu menjaga Pati ini, mengawal aktivitas warga di Pati ini dengan memberikan rasa aman, nyaman dalam warga beraktivitas. Oke. Seperti itu. Tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Saya perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen yang ada di sini, baik instansi samping maupun masyarakat di wilayah Pati. Kira-kira ini Bu Uri bisa diceritakan mengenai biografinya dulu, mungkin sebagai Kapolres yang baru, mungkin masyarakat Kabupaten Pati ini belum mengenal siapa Bu Uri ini. Ya, baik, saya bergabung menjadi anggota Polri pada tahun 1996. Itu setelah saya lulus SMA. Kebetulan orang tua saya juga orang tua yang biasa-biasa aja. Bapak saya pegawai negeri sipil, ibu saya ibu rumah tangga. Saya 4 bersaudara, saya anak terakhir. Tiga-tiganya kebetulan kuliah semua. Dan saya jadi korban karena saya tidak bisa meneruskan kuliah. Orang tua saya angkat tangan, "Duk, kalau kamu kuliah, salah satu kakakmu atau masmu harus ini stop kuliahnya." Seperti itu. Jadi di situ orang tua saya menyarankan saya untuk masuk mendaftar jadi polisi. Saya masuk polisi dari sebab Kapolwan. Sama seperti adik Arista ini, lulus tahun 96 berpangkat Bribda. Kemudian 2 tahun setelahnya saya dipanggil untuk mengikuti seleksi D3 ilmu kepolisian. Angkatan yang ketiga, jadi kami dipanggil kurang lebih 50 atau 60 orang. Ya. Seleksi, kemudian diambil 30 orang. Kemudian kami dididik di perguruan tinggi ilmu kepolisian selama 3 tahun. Ya. Oke. Tahun 2001 saya lulus menjadi perwira. Ya. Kemudian saya ditempatkan di Polda Riau. Polda Riau, kemudian Polda Kepri sampai 2008. Saya masuk meneruskan S1 PTIK, kemudian saya ditempatkan di Mabes Polri. Sampai 2015, saya mengikuti pendidikan Sespimen, lulus kembali lagi ke Mabes Polri. Dan tahun 2018 ya, saya diberikan amanah untuk bertugas di Pati ini. Kesan-kesannya berarti Pati ini seperti apa Bu? Kesan pertama datang ke Pati ini? Kesan pertama datang di Pati, saya seperti pulang kampung. Pulang kampung. Dengan kondisi yang berbeda ya. Kalau kampung saya orang Gunung Kidul. Gitulah. Iya, itu ya batu kapur ya banyaknya. Ya, mungkin mirip dengan Sukolilo ya. Hampir sama. Iya. Kalau di sini kan hamparan sawah ya, hijau seperti itu. Oke. Selanjutnya saya ke Mbak Arista. Ini selaku anggota Satlantas Polres Pati mungkin bisa diceritakan juga awal menjadi anggota kepolisian seperti apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Bribda Ariesta Diba Ardani. Saya asalnya dari Pati.
kebetulan dari Pati, dan orang tua saya, untuk mama saya bekerja di menjadi guru SD dan SD di Pati juga, Mas. Itu di SD Unusakar Gembong dan mengajar kelas 5. Sedangkan untuk papa saya mulai tahun 2007 sudah meninggal, dan saya ditinggalkan dengan mama saya sendiri dengan keadaan single parent yang harus membiayai 3 bersaudara, dan saya terakhir. Untuk kakak saya, alhamdulillah lulus kuliah semua dan sudah berkeluarga semua, dan tinggal saya. Kemarin sempat dikasih masukan sama mama agar untuk mendaftar ke kepolisian. Iya, soalnya untuk biaya kuliah pun juga tidak terlalu mahal. Iya, benar. Nah, tahun berapa nanti lulus? Saya lulus tahun 2014, tahun 2014, Mas. Iya. Oke, selanjutnya AKP Sumarnis, ya, selaku Kapolres Sumedang, mungkin bisa cerita singkat Ibu bagaimana caranya menjadi anggota kepolisian. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ada permisa. Untuk saya sendiri, mungkin ya zaman Orde Lama, bukan seperti yang sekarang Ibu Kapolres, ya. Karena sudah lama sekali, 84, terus ya masuk polisi, sehingga sampai sekarang. Dulu dinas pertama saya di PT IKA, terus akhirnya pindah di Polda Jawa Tengah. Sekarang yang terakhir sebagai Kapak Sumda Polres Pati. Oke, selanjutnya saya masuk ke tema ini, Bu. Ke Bu Uri nih. Bu, kira-kira ini berapa hari untuk pelaksanaan pendaftaran penerimaan anggota Polri tahun angkatan 2018? Pendaftaran ini selama 14 hari, dimulai dari tanggal 26 Maret lalu sampai nanti tanggal 11 April 2018. Pelaksanaannya di Polres Pati untuk waktunya pukul 8 sampai dengan pukul 15. Nanti jadi ini penerimaan terpadu, jadi ada 3 penerimaan, yaitu untuk Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama. Jadi ini nanti persyaratannya akan berbeda-beda. Khusus untuk Bintara Polri ini, kita ada apa namanya, di luar polisi tugas umum ada beberapa kekhususan seperti Bintara TI, musik, kemudian Bintara Kimia, layaran, dan penerbangan. Ini dibutuhkan untuk mengisi fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi pendukung yang ada di Polri. Tentunya tadi juga ada Bintara, selain itu ada apa bedanya? Jadi untuk Taruna Akpol, ini Taruna Akpol ini diambil untuk nanti lulusnya adalah perwira. Perwira, jadi sama, semuanya adalah sumber SMU, tetapi lama pendidikan dan persyaratannya berbeda, seperti itu. Nah, ini kan juga kira-kira mungkin pemirsa yang di rumah ini bertanya-tanya, kira-kira syarat-syaratnya seperti apa ya? Syarat-syarat ini ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, ini untuk persyaratan khusus ini sangat spesifik ya. Kalau saya jelaskan secara mendetail, mungkin nanti akan lama. Ya, lama. Kita punya web, apa namanya, medsos itu seperti Instagram, Facebook, Twitter. Kita sudah upload di situ ya, apa-apa yang menjadi persyaratan dari 3 penerimaan itu. Jadi mungkin untuk pemirsa yang ingin mengetahui persyaratan-persyaratan tersebut, silahkan untuk memfollow Twitter ya, ke media sosialnya. Oke, baik. Nah, pemirsa, kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Inilah Cirebon, dengan sejuta pesona budaya dan pariwisatanya. Kini didukung dengan beragam akses dan semakin mudah dijangkau.
Bandara Internasional Jawa Barat bahkan sudah diproyeksikan untuk melayani penerbangan haji mulai tahun ini. Jalur kereta api melengkapi ketersediaan sekaligus pilihan transportasi. Sementara keberadaan tol Cikopo Palimanan menjadi akses pendukung dari sisi darat. Sebagai kota yang modern, Cirebon kini menjadi magnet investasi. Hal itu mendorong perkembangan kota dengan sangat masif, terutama pergerakan sektor swasta. Hal ini menjadikan Cirebon kota perdagangan dan jasa yang maju. Investasi sektor jasa dan pariwisata menjadi salah satu yang paling berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Di wilayah timur Jawa Barat, Cirebon merupakan kota dengan jasa hotel paling representatif. Ayo ke Cirebon, kota dengan sejuta cerita. Ayo bersama kita cermati menuju daftar pemilih Pilgub Jateng 27 Juni 2018 yang akurat dan mutakhir. Pastikan nama Anda terdaftar dalam daftar pemilih Pilgub Jateng 2018. Lihat pengumuman DPS Pilgub Jateng 2018 di kantor desa kelurahan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 2 April 2018. Sampaikan kepada PPS jika nama Anda belum terdaftar atau data diri Anda masih belum benar. Ayo, pastikan nama kamu terdaftar dalam daftar pemilih. Jangan lupa ya, datang ke TPS tanggal 27 Juni 2018 dan bawa EKTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pilgub Jateng, Rabu 27 Juni 2018. Becik, ternyenengke. Halo Bapak Ibu sekalian, sedulur yang selalu saya hormati, saya Hendra Priadi, mari kita saksikan Simpang 5 TV Padi, Simpang 5 TV Beto. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Dan pemirsa, bagi ada yang di rumah ingin bertanya-tanya mengenai penerimaan anggota Polri tahun 2018, silakan menghubungi di line telepon di 0295-385-555. Oke, saya lanjutkan ke AKP Sumarni, Bu. Nah, Bu, ini kira-kira tadi kalau Bu Uri sudah menanyakan, sudah berkata, mengatakan bahwa di syarat-syaratnya juga sudah ada. Kira-kira di Polsek ataupun di Polres ada enggak, Bu, ya? Mungkin pengumuman penerimaan Polri, Bu. Ada. Ada, ya, Bu. Baik itu di tingkat Polres, banner-banner sudah dipasang. Sudah dipasang. Ya, sehingga pemberitahuan untuk merekrut pendaftaran ini sudah sampai ke bawah, ya. Okay. Jadi bagi masyarakat yang masih belum jelas untuk ini bisa datang ke Polsek setempat atau terdekat atau mungkin ke Polres langsung. Oke. Nah, kira-kira Bu, kalau Ibu selaku ini Kabag Sumda, kira-kira biaya sih, Bu, berapa biayanya, Bu? Tidak ada biaya. Tidak ada. Dipungut biaya. Sejak awal untuk pendaftaran. Oke. Tidak ada biaya. Oke, kira-kira misalkan baru mendaftar itu pertama kali tes apa sih, Bu? Kalau baru pendaftar itu kebetulan dibuka di online, oh, ya, di online, BW penerimaan Polri Go ID itu bisa. Terus nanti setelah pendaftaran ada pemeriksaan ulang, yaitu penimbangan berat badan, tinggi badan, berikut dengan kelengkapan administrasi. Oh, seperti itu. Makanya setelah mungkin online pendaftaran langsung diwajibkan untuk hadir di Polres untuk mendaftarkan. Oke, selanjutnya kalau misalkan setelah itu lolos, lanjut ke? Lolos nanti langsung ke tingkat Polda Jawa Tengah. Tingkat Polda Jawa Tengah. Ya, di sana akan mengikuti tes lebih lanjut, ya, baik itu psikologi, ya, kesehatan maupun jasmani. Oke. Nah, ini mengenai tanggapan dari masyarakat, Bu. Mungkin di masyarakat kan juga mengatakan bahwa masuk polisi dapat pasti ada biayanya. Nah, Ibu sendiri selaku kabak, bagaimana tanggapannya, Bu? Itu tidak benar. Ya, tidak benar, hanya hoax saja. Mengenai penerimaan bayar itu tidak ada lagi.
kalau toh itu tidak ada. Kalau toh itu ada hanya isu-isu bayar ya? berapa itu tidak ada. Oke, baik. Saya kalau Mbak Resta selaku ini mungkin anggota polisi yang masih muda, Bu, tahun 2014 baru lulus. Benar nggak Bu, Mbak, kata-kata dari Ibu Marni tadi? Iya, benar sekali Mas. Untuk kata-kata dari Ibu Marni, emang saya pertama kali mendaftar tahun 2014, saya diantarkan mama saya ke Polres Pati tanpa sepeser uang apapun untuk mendaftarkan saya sebagai calon siswa Polri, Mas. Begitu ya. Tapi kira-kira pendidikan dari Mbak Resta sendiri berapa, Mbak? Gimana, Mas? Pendidikannya berapa lama gitu, Mas? Oh, untuk pendidikannya Bintara itu 7 bulan, Mas. 7 bulan. Iya. Oke. Nah, kira-kira suka dan dukanya menjadi anggota Polres Pati seperti apa? Alhamdulillah, pasti untuk suka dan duka banyak, Mas. Untuk sukanya banyak teman, untuk dukanya mungkin untuk waktu yang seharusnya saya masih muda, sekarang sudah harus bekerja dan sama teman-teman SMA itu udah agak dikurangin seperti itu, Mas. Gitu ya. Oke. Baik, kembali ke Bu Urin, Ibu. Oke, mungkin ada telepon ya. Oke, saya mendengar. Halo. Mungkin ada telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Belum masuk, belum kedengeran nggih di studio. Enggak dengar, Pak. Halo, belum masuk. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Supar dari Batangan. Bapak Supar, nggih? Dari Batangan. Oke, Bapak Supar dari Batangan. Ya. Oke. Pak Supar, silahkan, mungkin ada pertanyaan, Pak? Ya, pertanyaan dari Bu itu loh, Kapolres yang baru. Oh, Bu. Oh, Bu Uri ya, Kapolresnya baru. Ya. Nggih. Halo. Halo, nggih. Bu Uri. Saya ini dulu, kalau orang akan bikin SIM mudah itu bagaimana? Bisa enggak? Pak Supar mungkin bisa diulangi, Pak, karena suaranya putus-putus di studio. Kalau bikin SIM ada orang SIM itu bisa enggak, Pak? Bikin SIM? Ya. Terus kemudian? Dipermudah. Oh, dipermudah. Oke. Siap-siap. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Supar dari Batangan. Oke. Dijawab dulu atau nanti, Bu? Ya, saya jawab. Jawab dulu aja. Ya. Oke, ya, mungkin. Meskipun ini di luar apa ya, konteks ya. Nah. Jadi kalau bikin SIM ini kita akan sudah ada mekanisme, sudah diatur. Sudah ada SOP-nya. Ada melalui ujian ya, ujian, melalui ujian teori maupun praktek seperti itu. Jadi tujuannya apa? Ini demi keselamatan dari si pengendara itu sendiri. Oke. Jangan sampai nanti keluar SIM, kalau dipermudah nanti kompetensi dia untuk mengemudinya kan belum tentu ya, dia Bu, ya. Bisa menggunakan kendaraan bermotor itu dengan baik. Atau mungkin antriannya di tes kesehatannya mungkin kan terlalu membludak, biar di Bayangkara, rumah sakit Bayangkara itu kan kadang sampai membludak, mungkin di mekanisme juga ditambah. Nah, ini saya tidak tahu ini apa namanya, mau dipermudahnya seperti apa, gitu di bagian ya. Apa. Kalau misalnya memang tadi seperti dikasih masukan dari Mas Imam, untuk antrian terlalu panjang, nanti kita evaluasi, Mas. Yeah. Kita evaluasi. Terus terang, kami kan masih baru satu bulan ini. Satu minggu ya sebenarnya. Satu minggu saya full duduk di Pati ini. Okay. Kalau sebelumnya juga ada kegiatan-kegiatan di Polda, jadi nanti kami evaluasi. Kemudian kami lakukan perbaikan ya, terkait dengan antrian SIM, ya, kesehatan. Okay. Yeah. Oh, telepon lagi. Oke. Okay. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak
dengan Mas Sahid. Dengan siapa, Pak? Mas Sahid. Oh, Mas Nahib. Mas Nahib, ya? Sahid. Sahid. Oh, Sahid. Mas Sahid. Ya, di mana Mas Sahid? Ya, saya mau bertanya, apakah pendaftaran anggota Polri ini murni 100% tanpa pungutan biaya pembayaran spesial pun? Karena yang masih saya temui di masyarakat, terkadang ada masyarakat yang tidak percaya kalau pendaftaran anggota Polri itu murni. Oke, apakah pendaftarannya murni seperti itu, Mas, ya? Saya yang saya tangkap, oke, Mas Sahid. Halo. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Saya ke. Ya, oh, saya bisa jawab. Baik, terima kasih, Mas Sahid. Satu pertanyaan yang pasti banyak ditanyakan oleh masyarakat terutama yang berminat untuk menjadi anggota Polri. Jadi saya sampaikan bahwasanya tidak ada pungutan biaya dalam pendaftaran anggota Polri ini. Apabila ada orang yang menjanjikan bahwasanya yang bersangkutan bisa menjamin kelulusan, menjanjikan bisa meluluskan dengan biaya ataupun tanpa biaya, itu adalah bohong. Ada istilah penembak di atas kuda. Ada juga mereka yang ambil kesempatan seperti itu. Jadi saya sampaikan di sini tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Apabila ada yang menjanjikan seperti itu, silahkan datang ke kami, laporkan siapa orangnya, nanti kami tindak lanjuti. Oke, seperti itu. Seperti ya. Itu. Oke, baik. Mungkin itu Mas Sahid tadi dari Pati yang menanyakan apakah ini sudah murni 100%. Mungkin tadi juga sudah ditanyakan, saya tanyakan ke Bu Marni juga, ya, Bu, ya. Oke, selanjutnya Bu, saya masuk ke tema lagi. Kira-kira ini terobosan terbaru yang untuk menjadi prioritas dalam penerimaan itu apa sih, Bu? Selain tadi ada spesifikasi khusus seperti Bintara TI, musik, kemudian penerbang, kemudian pelayaran, itu juga kita kaitannya dengan penelusuran mental ideologi, penelusuran mental kepribadian. Jadi untuk menjadi anggota Polri tidak cukup sehat, tidak cukup dia pintar, tetapi dia juga harus memiliki mental kepribadian yang baik. Jadi nanti setiap yang mendaftar kemudian dia mengikuti proses tahapan-tahapan, kita akan lihat bagaimana kesehariannya yang bersangkutan melalui penelusuran di lingkungannya, baik itu sekolah, baik itu lingkungan tempat tinggal, seperti itu. Sampai jadi, seperti itu, ya, sampai seperti itu, karena kita meyakini bahwasanya seperti kata satu teori bahwasanya sukses itu tidak hanya IQ, tapi juga EQ, seperti itu. Karakter itu kalau apa namanya, jasmani bisa kita latih setahun dua tahun, tapi kalau karakter itu butuh waktu yang panjang untuk membentuk satu karakter. Oke, benar, Ibu, ya. Nah, kira-kira ini berarti ini mungkin tujuannya juga agar kepolisian ini semakin bagus lebih di masyarakat, baik. Ya, Ibu, ya. Betul. Oke. Nah, saya kembali ke SIM nanti, Bu. Mungkin tadi saya juga menerima masukan dari masyarakat juga. Kira-kira di SIM, Bu, selain di Bayangkara, ternyata juga kemarin ada informasi dari masyarakat mengadu ke Simalima melalui program Gresolo. Itu ada yang menanyakan bahwa sekarang foto bahkan foto itu juga antrinya lama. Nah, seperti di Satlantas. Itu yang benar seperti apa, ya, Bu, ya? Kalau foto terlalu lama itu memang kita satu sisi terbatas peralatannya, terbatas personilnya, terbatas ruangannya juga, seperti itu. Nah, terima kasih untuk masukannya. Kita juga nanti akan berusaha meningkatkan pelayanan kita, pelayanan di semua aspek, ya. Okay. Seperti itu. Baik, ada telepon lagi kita angkat, ya, sebelum kita iklan. Baik, kita angkat sebentar teleponnya sebelum kita iklan. Halo, selamat malam. Oh,
Oh, putus. Oke. Okay. Baik. Berarti seperti itu ya. Kita mungkin dari Polres Pati juga akan mengevaluasi bagaimana. Soalnya ini masyarakat banyak yang mengeluh masalah SIM terutama, Bu. Kalau mungkin STNK mungkin sudah ada online seperti itu, tapi kalau SIM kan mungkin antriannya sampai panjang. Saya kebetulan Simpang 5 juga ada program reslot, jadi saya tahu keluhan dari masyarakat seperti itu apa. Nanti kita evaluasi, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai penerimaan anggota kepolisian tahun 2018. Tetaplah di program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Kita tidak seragam, kita beragam. Puluhan tahun kita rukun berdampingan, damai tanpa perselisihan, bahagia meski berbeda keyakinan. Karena itu hindari perpecahan, junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar harapan. Agama dan budaya. Kita memang berbeda, tapi bukan berarti boleh mencela. Jangan lelah bersuara, karena kita Jawa Tengah. Dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, serta fasilitas yang dimiliki, RSUD RA Aswondo membuka poli baru, yaitu poli urologi, poli gigi anak, dan poli kosmetik medik. Urologi adalah cabang dari ilmu bedah secara umum, yang khusus mengenangani saluran kencing. Itu kan banyak sekali, misalkan ada tumor, ada batu, ada prostat, ada penyempitan, maupun aspek komplikasi dari penyakit yang lain, yang berhubungan dengan saluran kencing, itu yang kita tangani saat ini. Dan kita mengedepankan minimal invasif, operasi tanpa sayatan. Jadi pasien lebih merasa nyaman, lebih cepat, lebih singkat di rumah sakit. Poli gigi anak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, sehingga membuat anak merasa nyaman dan tidak takut untuk diperiksa kesehatan giginya. Poli kami menangani untuk seluruh kasus gigi dan mulut pada anak. Biasanya pada anak kecil, gigi yang berantakan ini banyak disebabkan karena adanya bad habit. Jadi tidak hanya mengobati gigi yang sakit, tapi kita juga memberikan edukasi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kelainan lebih lanjut. Poli kosmetik medik melayani pemeriksaan kulit, facial, dan mampu menangani berbagai macam keluhan masalah kulit Anda. Keunggulannya poli kosmetik medik ini dibandingkan dengan poli yang lain dilengkapi dengan laser Utera. Laser ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk kecantikan atau peremajaan wajah, juga untuk kelainan-kelainan lainnya seperti kelainan pembuluh darah pada bayi, juga untuk kelainan varises pembuluh darah bisa, juga untuk bekas luka bakar juga bisa. Kesehatan Anda adalah segalanya. Percayakan kesehatan Anda pada RSUD RAA Suwondo Pati. Ayo bersama kita cermati menuju daftar pemilih Pilgub Jateng 27 Juni 2018 yang akurat dan mutakhir. Pastikan nama Anda terdaftar dalam daftar pemilih Pilgub Jateng 2018. Lihat pengumuman DPS Pilgub Jateng 2018 di kantor desa kelurahan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 2 April 2018. Sampaikan kepada PPS jika nama Anda belum terdaftar atau data diri Anda masih belum benar. Ayo, pastikan nama kamu terdaftar dalam daftar pemilih. Jangan lupa ya, datang ke TPS tanggal 27 Juni 2018 dan bawa EKTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pilgub Jateng, Rabu 27 Juni 2018. Becik, ternyenengke. Hai sahabat Ezra, kini Ezra dan sahabat.
sahabat, pindah jam tayang dari hari Sabtu pindah ke hari Minggu dengan durasi yang lebih lama, yaitu dari pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Jangan lupa saksikan Ezra dan sahabat hanya di Simpang 5 TV. Ezra dan sahabat, yeay! Sahabat Ezra, jangan lupa ikutan quiz live interaktif bersama Ezra di setiap akhir episodenya. Ada banyak hadiah menarik loh dari Ezra. Hadirnya setiap hari, tapi selalu bikin penasaran. Jangan biarkan Anda melewatkan stasiun dangdut Digoyang Tambah Yahut. Hai sahabat Ezra, kini Ezra dan sahabat pindah jam tayang dari hari Sabtu pindah ke hari Minggu dengan durasi yang lebih lama, yaitu dari pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Jangan lupa saksikan Ezra dan sahabat hanya di Simpang 5 TV. Ezra dan sahabat, yeay! Sahabat Ezra, jangan lupa ikutan quiz live interaktif bersama Ezra di setiap akhir episodenya. Ada banyak hadiah menarik loh dari Ezra. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya-tanya mengenai penerimaan anggota kepolisian tahun 2018, silakan menghubungi kami di line telepon di 0295-385-555. Ya. Bu Uri, saya lanjutkan. Bu, kira-kira ini setiap tahun pihak kepolisian selalu memberikan ibaratnya lowongan lah Bu ya, pada masyarakat untuk menjadi anggota Polri. Kira-kira sebenarnya jumlah anggota kepolisian yang ideal itu berapa sih Bu? Yang dibutuhkan tiap tahunnya? Tiap tahun ini bervariasi ya, karena itu sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada. Gitu. Jadi seberapa mampu negara untuk membiayai proses rekrutmen ini, rekrutmen dan pendidikan. Nah khusus untuk tahun ini, itu untuk Taruna Akpol, kita merekrut sejumlah 250 orang. 250 dengan komposisi 220 pria dan 30 wanita. Nanti akan lulus menjadi inspektur 2 atau perwira Polri. Kemudian untuk bintara Polri sebanyak 8.400. Untuk Polkinya itu sejumlah 8.000. Kemudian untuk Polwanya sejumlah 400 orang. Untuk Tamtama sejumlah 300 orang. Itu seluruh Indonesia atau Jawa Tengah saja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, ya Bu ya. Oke. Okay. Berarti itu pembagian-pembagian sendiri, kalau misalkan di kepolisian juga ada mungkin di bagian Satlantas, di bagian Brimob mungkin. Terus itu pembagiannya nanti kalau sudah pendidikan selesai atau seperti apa? Kalau untuk Tamtama Polri ini memang dikhususkan untuk penugasan di fungsi Brimob. Di Brimob ya. Nah, kalau untuk untuk bintara Polri itu nanti akan ada kuota, misalnya untuk PTU berapa, untuk musik berapa, untuk pelayaran berapa, seperti itu. Tapi kalau untuk poluan yang 400 itu khusus untuk PTU, nanti pendidikannya di Spolwan di Jakarta. Kemudian untuk Akpol ini juga sifatnya masih PTU, baru nanti mereka ke fungsi itu setelah penugasan. Setelah penugasan. Iya. Oke. Nah kira-kira ini kalau masalah pendidikan tadi Bu sudah singgung, kira-kira berbeda-beda atau sama sih Bu? Berbeda-beda. Jadi kalau untuk Akpol ini akan dibuka pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan lama pendidikan 4 tahun. Kemudian untuk Bintara Polri pembukaan 7 Agustus 2018 dengan lama pendidikan seperti tadi sampaikan 7 bulan. Kemudian untuk Tamtama, pembukaan pendidikan 2 Juli dengan lama pendidikan 5 tahun. Nah, selain itu kira-kira tempat pendidikannya di B
Beda-beda tentunya Bu ya? Iya, beda-beda. Kira-kira di mana Bu, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa ini Bu? Kalau Taruna Akpol di Akademi Kepolisian di Semarang. Iya. Kalau Bintara Polri ini, itu ada di Pusdik Bimas, Pusdik Sabara, dan Sepolwan. Sepolwan khusus untuk Sepolwan. Untuk Tamtama ada di Pusdik Brimob Watu Posek, Mojokerto, Jawa Timur. Oh, oke. Oke, saya selanjutnya ke Bu Marni nih Bu. Kira-kira sudah berapa lama pihak Polres Pati ini mensosialisasikan tentang adanya penerimaan anggota kepolisian ini Bu? Sudah 3 bulan yang lalu. Jadi kami merekrut pemuda-pemuda wilayah Pati yang berminat untuk masuk polisi dengan dilatih terlebih dahulu. Jadi pelatihan itu berupa renang, jasmani, ya, lari itu, sehingga untuk waktunya nanti pas penerimaan benar-benar sudah siap. Gitu. Berarti ini sudah dibuka apa belum Bu? Sudah. Kira-kira sampai hari ini total pendaftar yang ada di mungkin masyarakat Kabupaten Pati ini sudah berapa orang? Sekitar 50-an. 50 ya. Orang. Oke. Nah Bu, tadi mungkin kemarin waktu Car Free Day saya juga pernah melihat anggota Polban juga membawa spanduk. Nah itu sosialisasi, salah satu bentuk sosialisasi atau seperti apa itu? Betul, sosialisasinya kita peragakan bahwa penerimaan anggota Polri di tempatnya di stadion ya. Kita dengan berbagai ini bahwa penerimaan Polri ini benar-benar bersih ya, betah, bersih, transparan, humanis dan clear and clear itu. Oke, baik. Kembali lagi ke Bu Uri. Bu, ini tahun 2018. Tadi ada beberapa anggota sampai ribuan tadi. Kira-kira harapannya sendiri anggota calon anggota Polri ini kira-kira diharapkan seperti apa, Ibu? Kita harapkan nanti adik-adik kami yang bisa kami rekrut ini mereka yang memang memiliki kualifikasi baik itu dari aspek kesehatan, kemudian juga intelektual, wawasan, dan tentunya yang utama adalah akhlak atau budi pekerti. Karena rekrutmen tahun ini itu akan digunakan kurang lebih selama 34 tahun. Untuk itu kami, saya selaku Kapolres di Pati ini juga menekankan kepada rekan-rekan untuk mari kita benar-benar melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu Sumarni dan juga Mbak Erista ini nanti di segmen berikutnya mungkin sudah berganti. Nah, saya pertanyaan mungkin terakhir di segmen ini, kira-kira untuk harapan kepada masyarakat dan juga pihak kepolisian di Kabupaten Pati ini mungkin bisa disampaikan sekarang, monggo. Ya, harapan daripada saya bahwa jangan percaya apa adanya bahwa polisi itu dengan membayar atau menggunakan uang yang banyak, ini jangan sampai itu dipercaya. Karena untuk masuk anggota polisi sendiri benar-benar tidak dipungut biaya dan tidak ada bayar sampai beratus-ratus, itu bohong, itu hanya omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya Mbak Iris, silakan. Ya, untuk harapan saya tidak sama juga sama Bapak Sunda. Semoga untuk adik-adik saya yang ada di bawah yang bisa meneruskan karir-karir yang sudah menjadi ya seperti bisa polwan-polwan seperti Bapak Sunda ataupun Buka Polres Pati ataupun dari Bintara Mas. Oh, yeah. Pasti harus bisa. Harus ada penerusnya seperti itu Mas. Seperti itu ya. Ya pemirsa, di segmen berikutnya kami akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi kepolisian terutama yang ada di Polres Pati. Nah, Anda penasaran? Tetap saja di Simpang 5 TV, di program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Kita tidak seragam, kita beragam. Puluhan tahun kita rukun berdampingan, damai tanpa perselisihan,
bahagia meski berbeda keyakinan. Karena itu hindari perpecahan, junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar harapan. Ragam suku, etnis, agama dan budaya. Kita memang berbeda, tapi bukan berarti boleh mencela. Jangan lelah bersuara, karena kita Jawa Tengah. Dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, serta fasilitas yang dimiliki, RSUD RA Aswondo membuka poli baru, yaitu poli urologi, poli gigi anak, dan poli kosmetik medik. Urologi adalah cabang dari ilmu bedah secara umum yang khusus menangani saluran kencing. Itu kan banyak sekali, misalkan ada tumor, ada batu, ada prostat, ada penyempitan, maupun komplikasi dari penyakit yang lain yang berhubungan dengan saluran kencing. Itu yang kita tangani saat ini. Dan kita mengedepankan minimal invasif, operasi tanpa sayatan. Jadi pasien lebih merasa nyaman, lebih cepat, lebih singkat di rumah sakit. Poli gigi anak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, sehingga membuat anak merasa nyaman dan tidak takut untuk diperiksa kesehatan giginya. Poli kami menangani untuk seluruh kasus gigi dan mulut pada anak. Biasanya pada anak kecil, gigi yang berantakan ini banyak disebabkan karena adanya bad habit. Jadi tidak hanya mengobati gigi yang sakit, tapi kita juga memberikan edukasi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kelainan lebih lanjut. Poli kosmetik medik melayani pemeriksaan kulit, facial, dan mampu menangani berbagai macam keluhan masalah kulit Anda. Keunggulannya poli kosmetik medik ini dibandingkan dengan poli yang lain dilengkapi dengan laser Putera. Laser ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk kecantikan atau peremajaan wajah, juga untuk kelainan-kelainan lainnya seperti kelainan pembuluh darah pada bayi, juga untuk kelainan varises pembuluh darah bisa, juga untuk bekas scar, bekas luka bakar juga bisa. Kesehatan Anda adalah segalanya. Percayakan kesehatan Anda pada RSUD RAA Suwondopati. Pindah jam tayang dari hari Sabtu pindah ke hari Minggu dengan durasi yang lebih lama, yaitu dari pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Jangan lupa saksikan Ezra dan sahabat hanya di Simpang 5 TV. Ezra dan sahabat, yeay! Sahabat Ezra, jangan lupa ikutan quiz live interaktif bersama Ezra di setiap akhir episodenya. Ada banyak hadiah menarik loh dari Ezra.
Agustus, harga garam di pasar tradisional masih terbilang cukup tinggi. Ketersediaan air berperan penting untuk hasil panen. Di sana ini kepingin ada aturan. OOI ringsek di bagian depan setelah menabrak truk bernopol PG belakangnya. Bingung? Bingung ya? Gak bisa nonton Simpang 5 TV? Tenang, kalian bisa nonton Simpang 5 TV kok. Kapan dan di mana aja. Caranya, download aplikasi GPM Stream via Google Play Store, ketik GPM Stream, unduh, buka, dan tonton deh. Kalian bisa nonton Simpang 5 TV dan TV lainnya dari grup Jawa Pos di mana aja dan kapan saja. Ingat, kalian harus punya kuota ya. Assalamualaikum, sugeng siang sedulur, piye kabar e? Muga-muga padha sehat kabeh, rezekine lancar. Nah, ning awan iki ketemu nek karo aku Aris Adewa barengan karo aku Hairil Soebilan iki kabar-kabar sak lengkape. Ojo lali simak terus pawarta Slimo dina Senin nganti tanggal dina Setu jam 12:30 awan ning Simpang 5 TV. Kobongan kapal kededian meneh. 15 kapal sing nyandar ning lore Songo RO iki ringsek ning bagian ngarep. Hari, tapi selalu bikin penasaran. Jangan biarkan Anda melewatkan stasiun dangdut di Goyang Tambah Yahut. Bukankah hal yang menarik ketika kita bisa berbisnis dan menghasilkan sesuatu revenue yang profitable, padahal bisnis kita tuh menolong orang lain? Konsep planningnya itu straight workout, jadi bisa dilakukan di jalanan ataupun dimanapun juga. Kalian ini punya tanggung jawab, jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan namanya Homi Daycare, Homi itu artinya rumahnya, Daycare itu dengan peduli dengan anak. Di mana-mana ya, semua bidang itu jangan nyerah. Sebenarnya tuh kita dapat banyak rejection tuh nggak apa-apa, asal satu oke, satu iya, udah. Saya menulis bukan hanya untuk menjadi pengantar tidur, bacaan senang-senang atau penghibur, tapi saya menulis untuk menggugah kesadaran pembaca saya. Luar biasa bangga bisa melihat suatu karya anak bangsa yang bisa menciptakan dampak sebegitu besar.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Dan pemirsa, bagi Anda yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami undang untuk menelpon kami di line telepon di 0295-385-555. Dan pemirsa, sesuai yang saya janjikan di segmen sebelumnya, bahwa saya akan memperkenalkan, Bu Uri nanti yang akan memperkenalkan fungsi-fungsi juga dari kelembagaan kepolisian khususnya yang ada di Polres Pati. Silakan Bu Uri. Ya, berdiri aja. Pemirsa Simpang 5, jadi malam ini saya membawa Sri Kandi-Sri Kandi Pati. Kenapa saya membawa Sri Kandi-Sri Kandi saya ini? Karena kebetulan ini adalah bulan April dan sebentar lagi kita memasuki tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Ibu Kartini. Jadi di sini saya membawa Sri Kandi Polres Pati ini menggunakan pakaian dinas harian untuk fungsi lalu lintas. Kelihatannya feminim pemirsa, tapi Sri Kandi satu ini adalah pengendara moge. Motor gede. Jadi, ya. Ini salah satu pengendara moge kita yang terbaik. Kemudian ini menggunakan seragam harian fungsi reskrim. Senyumnya manis, tetapi kalau sudah memeriksa orang yang bersalah tentunya, pelaku kejahatan membuat pelaku tersebut tidak bisa mengelak dari apa yang sudah dilakukan. Itu katanya ada logonya reskrim apa Bu? Simbol apa motonya Bu ya? Iya, ini adalah logo Sidik Sakti Indrawas Padi. Artinya? Ya. Oh gitu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Bu, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Saya masih punya dua Sri Kandi lagi. Masih punya lagi Bu? Iya. Silakan Ibu. Mungkin dua Sri Kandi saya, sini Non. Ya. Ini pasukan Sabara, dari Sabara, fungsi Sabara. Okay. Memang ini harian atau seperti apa Bu? Iya, ini lapangan. Ini pakaian ya? Lapangan. Okay. Jadi jangan melihat senyumnya. Ini sniper Mas. Wow, betul ya. Iya, sniper dan penunggang motor trail. Trail ya. Iya. Jadi tadi siang ini mengawal Pak Bupati. Itu mesti sabar ya, Bu ya. Godo ya. Lokasi TMMD. Di Winong itu. Jadi jangan lihat senyumnya. Kalau sudah pegang senjata, wah, seperti itu. Kemudian ini pakaian dinas harian ini untuk dari, staff. Oh, untuk staff. Untuk staff, jadi ini yang digunakan. Okay. Meskipun di staff, bukan berarti ibu ini tidak punya keahlian. Nanti Mas Imam kalau aneh-aneh sedikit, waduh, bisa langsung dibanting. Wow. Jadi memang di Polres juga diadakan silat seperti itu mungkin. Iya, kita ada bela diri Polri. Oh, jadi inkarnas juga Ibu. Iya, ada inkarnas. Jadi ini yang sering nanti. Cantik-cantik ini. Jangan lihat senyumnya. Jangan lihat senyumnya aja. Nanti kalau macam-macam Oke, mungkin ada yang sampaikan lagi? Jadi kami menyampaikan untuk pemirsa Simpang 5 TV, kami menyampaikan harapan untuk yang terutama adik-adik kami yang saat ini sudah kelas 3 atau lulus SMA, silakan bergabung dengan Polri, mendaftar menjadi anggota Polri, jangan ragu-ragu dan ada pemikiran bahwa untuk menjadi anggota Polri akan dipungut biaya. Karena kita tidak ada memungut biaya sepeser pun, seperti itu. Mungkin kalau transport itu beda lagi. Iya, transport fotokopi harus nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin silahkan duduk kembali. Oke. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kita dalam program Bincang-Bincang Simpang 5 TV. Mungkin Anda yang ada di rumah, mungkin adik-adik yang baru lulus SMA tahun ini, mungkin berminat menjadi anggota polis, silahkan ikuti alurnya dan selamat berusaha berjuang dalam mendaftar anggota Polri. Dan ditekankan lagi ya Bu ya, kalau tidak ada
pungutan ya, semua gratis. Kalau ada yang mengaku bisa memasukkan anggota Polri dengan pungutan, silahkan menghubungi Bu Uri sendiri ya. Datang ke Polres, laporkan ke kami. Oke, ya. Baik. Terima kasih ibu-ibu sudah datang ke Studio Simbalima TV. Kami tunggu kehadirannya yang akan datang. Hai pemirsa, sudah 60 menit saya menemani Anda dalam program Bincang-Bincang Simbalima TV. Dan saya Imam Budi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lima.